Di Indonesia yang menurut lu ideal jadi istri? Lama jawabnya. Cepet dong, ini kan konten lu cepet. Ayu Ting Ting. Ya, kenapa? Gak apa-apa, dia orangnya baik. Lu mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dini. Kembali lagi di channel kami, Selebritis Terbaru. Channel ini akan membahas isu-isu artis tanah air yang tentunya sedang hangat menjadi perbincangan warganet. Jangan lupa pada para penonton setia untuk menekan tombol like, komen, share, kemudian subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita panas dari para artis tanah air. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi berbagai konten di channel kami. Belakangan ini, kabar akan putusnya hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting memang menjadi sorotan sosial media. Pasalnya, pasangan kekasih asmara tersebut memang sudah sekian lama menjalin kisah asmaranya. Seperti kabar yang telah tersebar, putusnya hubungan keduanya disebabkan tak ada kepastian dari pihak Boy William hingga Ayu Ting Ting terima lamaran Letu Fardana. Dalam acara pertunangan Ayu pun, Boy William tampaknya tak diundang dengan alasan memang hanya pihak keluarga saja yang menghadiri acara tersebut. Baru-baru ini keduanya sempat dipertemukan kembali di acara ulang tahun ANTV. Dalam video yang viral itu, tampaknya Boy William kaku dan terdiam melihat Ayu Ting Ting. Semenjak video tersebut viral, Boy William akui bahwa Ayu Ting Ting telah sepenuhnya melupakan Boy William. Pasalnya, dengan sengaja Ayu Ting Ting ceritakan kisah barunya di depan Boy William. Hal tersebut yang membuat Boy William menganggap bahwa Ayu Ting Ting telah sepenuhnya lupa akan dirinya dan kenangan di masa lalunya.